Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys kalian semua, para fans Hizop lover dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu tentunya ya. Balik lagi nih guys bersama Mimin. Seperti biasa, Mimin yang akan selalu membahas tentang info-info terupdate, tentunya seputar artis kesayangan kita ini guys, Babang Ajob dan Neng Koko tentunya ya. Nah di sini aksi modus Rangga Ajob minta ditiupin ayam karena kelilipan nih guys. Nah bagaimana keseruannya, simak videonya sampai habis ya, agar tak ada kesalahpahaman. Namun seperti biasa, yang baru saja bergabung atau yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya kalian semua subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian semua terus mendapatkan notif info terupdate dari channel ini guys. Nah di sini memang yang dimana baru-baru ini ya guys, ada sebuah video yang menunjukkan Rangga Ajob kembali manja kuis pada Haiko Pender Packer, yang dimana guys di video itu menunjukkan bahwa Rangga Ajob minta ditipin matanya tuh guys oleh ayangnya sendiri karena kelilipan di sela-sela aktivitas syutingnya. Bahwa bisa aja ya guys Babang Ajob ini modus minta ditiupin oleh ayam itu. Namun di sana foto atau video yang begitu sama-sama ya guys, karena ditiupin Babang Gendut guys di depannya. Mengganggu saja ya guys Babang Gendut itu, padahal kita bisa melihat kedua pasangan romantis ini bermanja-manja, namun dihalang-halangi seperti itu ya guys. Tapi tak mengapa, di situ sudah jelas bahwa yang dimana Haiko Pendapatkan memegang muka Rangga Ajob dan langsung meniup ke arah matanya guys. Bahwa begitu manjanya ya Babang Ajob kepada ayangnya sendiri, karena yang dimana tak ada lagi orang yang ia sayang kecuali Haiko Pendapatkan, dan ingin serius kepada Haiko Pendapatkan sendiri ya guys. Nah guys, bagaimana menurut kalian tentang video ini? Silahkan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar ya, sebanyak-banyaknya. Nampaknya itu sekilas pembahasan dari Mimin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya guys. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua terus mendapatkan notif info terupdate dari channel ini. Sekian dari Mimin, nantikan info-info terupdate di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.